channel aku. Kali ini aku mau bikin pisang goreng. Nah, aku mau bikin pisang goreng ala aku ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah cobain pasti kangen pisang goreng aku. Bahan-bahannya ya pastinya pisang, terus ada tepung terigu biasanya aku pakai, kemudian pakai gula juga, gula pasir. Dan airnya aku tidak pakai air biasa, aku biasanya pakai susu cair. Kalau di Bali aku suka pakai susu vanila, itu susu vanila cair ya. Nah, ayo kita campur adonannya. Oke teman-teman, kita akan mulai campur ya. Ini aku pakai tepung karena aku bikinnya cuma sedikit, pakai 2 pisang aja. Jadi bikinnya sedikit. Kalau yang suka di sini kalian mertua cewek aja ya. Nah, sebenarnya tepungnya masih bisa sih dipakai untuk besok, simpan di kulkas itu. Pakai 3 sendok, terus kasih gula. Sesuai selera aja, karena pisangnya juga udah manis ya. Nah, pisangnya. Cukup ya, ntar kemanisan lagi. Nah, terus aku tuang ini susunya sedikit demi sedikit. Kalau pakai susu vanila itu gulanya sedikit aja karena susu vanila itu udah manis. Biasanya dulu aku suka beli yang di Circle K atau apa Indomaret itu ada. Ini tepungnya dihaluskan dulu biar gulanya juga cair. Ya, ini tepungnya udah mulai tercampur, gulanya juga udah mulai cair. Ini terlalu kental ya. Kalau bikin pisang rai oke segini, tapi kalau untuk pisang goreng tambahin dikit lagi susunya, buat lebih cair dikit. Oke. Jangan kebanyakan juga, nanti lari tepungnya, nggak mau nyatu. Dan segini, kemudian dipotong-potong pisangnya. Kalau pakai di kampung tuh pakai pisang raja, enak banget. Di sini nggak ada, adanya cuma pisang Cavendish, pisang sunrise ini. Ya pakainya yang ada aja ya. Aku di sini bagi 2, kemudian bagi 2 lagi. Sementara kita mau siapin minyaknya dulu. Oke, tuangkan minyak secukupnya. Minyaknya ini udah panas, kita akan masukin, tapi kayaknya apinya mau dikecilin ya, ini terlalu gede, setengah aja nanti takutnya.
Udah gosong. Apinya kecilin aja. Kalau ini mudah-mudahan gak gosong, soalnya apinya udah kecil. Aku sebenarnya kalau di Bali jarang masak ya, soalnya di sana serba praktis, serba murah, babang gojek, jadi langganan setia. Kalau di sini mau nggak mau harus masak, harus bikin sendiri. Jadi pisang gorengnya, nah, aku apa namanya ya? Aku mau isi keju nih. Aku mau isi keju. Ada yang polosan, ada juga yang aku mau kasih coklat keju. Jadi aku mau pakai keju juga ya. Yang hitam-hitamnya aja dikasihin keju. Juga kemudian taburin keju. Ya,
sudah deh. Jadi pisang goreng keju ala aku. Selamat menikmati ya teman-teman. Coba.